ini kita ada mainan Lego PUBG Games. Jadi ini semacam Lego Ninjago, tapi harganya ini versi yang KW. Harganya murah banget, cuma Rp3.000. Kalau beli 4 jadi 10.000. Murah banget ini. Ini versi KW, KW parah ini. Jadi bungkusnya cuma pakai plastik. Kalau yang agak KW, agak mending sedikit itu masih pakai kardus. Isinya sebenarnya hampir sama, tapi ini pastinya lebih jelek dari yang KW pakai kardus. Langsung saja kita lihat ini isinya. Ini ada 4, nanti kita buka satu-satu. Gambarnya beda-beda semua, jadi saya sengaja ambil 4, kita pasang satu-satu. Langsung saja kita buka. Ini kita sendiri dulu biar agak enak nih. Bukannya harus pakai gunting. Ini sasetnya pakai gunting, mantap nih. Isinya lumayan bagus kayaknya, bahannya cukup bagus, tapi cukup bagus, jadi belum begitu bagus banget ini. Ukurannya sama seperti yang Ninjago itu, yang Lego asli Ninjago juga ada. Nanti ini belum dicopot, langsung saja kita taruh. Mungkin kalau kurang anak 3 tahun, belum sampai 3 tahun, bisa langsung minta tolong sama orang tuanya. Kalau anak kecil masih bahaya lah ya main gunting. Langsung saja kita potong. Mesin di dalamnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada. Langsung dipasang. Langsung saja kita buka lagi. Ini sudah dua yang kita buka. Kita buka lagi pakai gunting lagi. Kalau anak masih kecil harus sama orang tuanya biar aman. Ini seperti biasa, kita potong-potong lagi ini. Satu Lego ini bagian pengikat kakinya kayak celananya tuh kurang, nggak ada, jadi ini nggak bisa dirangkai nih. Ini nggak bisa, saya udah coba cari kok nggak ada. Berarti langsung saja kita buka yang keempat ini. Jadi kesimpulan dari Lego ini, Lego KW parah banget ini, menurut saya nggak recommended untuk dibeli. Walaupun murah, tapi dia kan cara motongnya kasar banget, keras, jadi bahaya. Jadi kalau anak kecil kayaknya masih kesusahan, terus nggak sesuai sama digambar. Karena kalau digambarnya itu gambarnya ada rambutnya, ada topinya atau helmnya, tapi pada ini nggak ada rambutnya semua. Terus ini enggak ada rambutnya semua, empat-empatnya enggak ada rambutnya semua. Terus yang satu ini tangannya kok aneh banget, tangannya enggak presisi, terus kakinya itu kebalik. Ini parah banget, ini cacat produksi banget ini. Terus yang paling parah ini, yang
yang ketiga tadi juga, yang ketiga itu nggak ada pengait antara kaki sama legonya, jadi ini kayak celana dalamnya nih, ini nggak otomatis, nggak bisa kepasang ini. Jadi mungkin kesimpulannya ini sangat tidak recommended, mainannya nggak oke banget ini teman-teman. Jadi ini ulasan dari Arkatos Kingdom. Sampai jumpa di unboxing dan review main selanjutnya. Sampai jumpa lagi.